Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman saat ini di wilayah Kabupaten Tangerang PSBB kembali diperpanjang ya ini adalah tahapan ketiga oke sebelum kita lanjut bagi kalian yang baru pertama kali membuka channel ini saya ucapkan terima kasih selamat menonton tapi sebelumnya Mohon maaf, perlu diketahui bahwa channel ini menyajikan banyak hal, ya. Jadi, tidak hanya konten-konten tentang ajimah, raja, dan sejenisnya, melainkan banyak sekali, ya. Ada komedi, review, traveling, dan lain sebagainya. Jadi, bagi kalian yang subscribe channel ini karena menginginkan konten seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf apabila keesokan harinya channel ini menampilkan konten yang berbeda ya. Karena memang sengaja dibuat sesuai dengan kondisi ataupun hobi yang saya jalani. Oke, okay, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memisahkan pasangan yang dilarang dalam syara ya. Contoh kemarin itu ada seorang suami yang datang kepada saya meminta tolong karena istrinya itu berselingkuh dengan pria lain di sosmed ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka beliau meminta agar istrinya tersebut dipisahkan dari pasangannya yang dikenalnya lewat sosmed seperti itu jadi Alhamdulillah tidak butuh waktu lama ya kurang lebih hanya sekitar satu minggu istrinya tersebut sudah memblokir kontak ataupun sosmed pria yang dikenalnya tersebut ya dan sikapnya kembali normal bahkan lebih dekat dengan suaminya seperti itu oke jadi saya perkenalkan sebuah raja yang tidak asing sebenarnya ya yaitu raja dari Asmobartiah ya ini dia rajanya ya ini dia rajanya ya download raja ada di link deskripsi Oke, jadi ini adalah raja dari Asma Bartiah ya. Dibuat dengan tinta dari minyak Javaron dan campuran misik serta air mawar ya. Jadi ditulis saat Lil Firok. Lil Firok itu banyak ya. Jadi menulisnya itu bisa pada saat Lil Firok ya. memisahkan ya nanti waktu dan saatnya itu saya tulis dan akan ditampilkan di akhir video oke jadi jangan kemana-mana tonton terus video ini sampai habis jangan lupa like and subscribe ya mohon maaf untuk menghindari banyak pertanyaan yang tidak jelas kolom komentar saya matikan dan perlu saya jelaskan di sini saya tidak membagikan nomor WA ya jadi perlu dicermati dengan baik apa yang saya sampaikan agar tidak perlu ditanyakan lagi Oke, Oke karena Ajima ini berkaitan dengan asma bartiah ya Jadi bagi kalian yang belum memahami atau mengetahui apa itu asma bartiah Bisa dicari di konten-konten saya sebelumnya tentang asma bartiah ya Jadi asma pemanggil khodam ini bisa kalian pelajari untuk menambah wawasan ya. Setelah mendapatkan hari untuk menulis, menulis, raja ini, ya, seperti saya bilang tadi, saat dan waktunya itu ada di akhir video ya, yaitu saya lil pirok. Maka tulislah raja ini menggunakan minyak misik yang dicampur dengan jafaron ya. Jafaron dan air mawar. Tulislah raja ini. Pertama-tama yang harus kalian tulis adalah garis atasnya dulu ya. Yaitu tulisan kaulahu. Kemudian alhaku. Kemudian walahu dan Maliku Jadi menulisnya itu kita tulis Pertama Garis atas kemudian garis samping kiri Ya Atau kalimat atas Kalimat samping kiri Terus kalimat bawah Dan kalimat samping kanan Kemudian buatlah 6 kolom atau 6 kotak Di dalamnya dan tulislah Angka di Dalam huruf Arab ya Mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9 berurutan nulisnya ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai maka asapilah dengan buhur atau sesuatu yang pahit, bisa itu jadam, kemenyan, atau apapun yang pahit ya, atau berbau pahit gitu ya, sambil diasapi dengan buhur yang berbau pahit. Maka bacakan Asma Bartia sebanyak 45 kali dan terakhir bacalah ayatnya ya atau doanya yaitu tawakalu ya khuddama hajihil asma'i wa fariku baina sebutkan nama laki-lakinya dan nama ibunya kalau tidak tahu nama ibunya cukup fulan fulanah ya gitu jadi kemudian sebutkan juga nama perempuan dan nama ibunya, kalau tidak tahu nama ibunya cukup sebutkan fulanah ya, seperti itu bihaki haji, haji, Hil asmai ya. Jadi setelah itu bungkuslah jima ini, kemudian ditanam di depan rumah ya, yang bisa dilewati oleh istri kita atau wanita yang kita cintai ya. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan pekerjaan taat ya. Jadi tata cara seperti ini bisa dilakukan apabila dalam keadaan emergensi atau darurat. Akan tetapi setelah itu bertobatlah karena ini sebenarnya tidak baik. Ya. Tidak baik dalam artian karena kita memendam ajimah, mengubur ajimah, itu tidak baik ya. Maka setelah ini, setelah dirasa memang berhasil, maka bertobatlah dan dalilah ajimah tersebut kemudian bakar, ya. Jadi jangan sampai kita lupakan akidah, ya, menghalalkan segala cara dan lupa meminta ampun atas sesuatu hal yang kurang baik yang kita lakukan. Atau jadikan saja konten ini sebagai edukasi atau untuk menambah wawasan kalian, ya. Jadi saya tidak mengajarkan ini untuk menyesatkan atau menjerumuskan uh, para penonton hanya untuk berbagi pengalaman saja, ya. Jadi, bahwa Hasan ilmu gaib itu sangat banyak ragamnya, ya. Sekali lagi, jadikan video ini sebagai penambah wawasan atau sesuatu yang bisa kalian jadikan sebagai ilmu pengetahuan, ya. Seperti itu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Apabila itu tipe hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.